mobil terbaru yang sudah kita bongkar kemarin. Sekarang memulai pemasangan ya dan perakitan mesin. Ini sudah kita bongkar kemarin, sudah kita upload di status ya. Terios 2000 berapa itu ya? 2018 ya. 2018. Sudah overhaul. Dikarenakan penyebabnya kartel, kartel ya. Ini penyebabnya ini agak ngeblur ya. Nah, ini kurang kencang. Perjalanan di 50 km getaran-getaran di medan jelek, ya kan kendor. Kendor. Terus keluar oli ya. Keluar oli otomatis, secara otomatis kering olinya. Dan itu menyebabkan overhaul. Ini stang koreasnya. Stang koreasnya ini cacat ya. Ini kemarin sudah dibubut dan di stick ya. Makan metal-metalnya. Ini udah baret metal duduknya. Ini metalnya duduknya. Nah, kita ikut. Agak baret sedikit. Dudukan metal duduk. Ini dia. Agak baret, kekeringan oli. Sekarang proses sting ya, perakitannya ya. Mobilnya udah dual PPTI, dual PPTI tipe R manual. Terios, Terios terbaru. Interiornya mewah. Terus dilengkapi semua sistem. Nih, start engine ya. Nggak ada kunci kontak, start engine. Nah, dilengkapi dengan sistem pengamanan yang canggih. Ya, ini di posisi lebaran kita kerja ya kan, nggak pulang kampung, jadi nggak membuat kegiatan ya. Kegiatan lah, aturan ini sudah libur untuk satu minggu karena tidak mudik. Kami bangsa mengerjakannya ini sampai selesai ya. Nah, ini kita sendiri mengerjakannya. Sudah kita apa, nah, hari ini mulai kita merakit kembali ya, merakit kembali mobil ini hidup sedia kala lagi ya, normal, tidak ada masalah lagi. Cuman untuk saran saya, kalau untuk mobil ini posisi panas mesin didiamkan dulu 20 menit ya baru dibuka, karena ini dia mau ngedol gitu. Akibat dol bisa mengakibatkan seperti itu. Tuh, bongkar semua itu stang koreasnya, tuplok silindernya, itu semua dibongkar habis ya. Ya, sebenarnya mobil ini asuransi karena kelalaian pemakaian ya, kurang teliti yang pakai. Jadi kemungkinan itu udah ada gejala tuh, lampu engine-nya nyala, setelah itu dipaksakan aja sampai mati tegak gitu ya, ngecim. Nah, setelah udah ngecim itu udah nggak mau lagi ya, walaupun udah diganti oli, dikasih oli karena udah lengket ya, udah ada yang baret, jadi nggak mau sama sekali. Polikoreas diputar tidak mau. Nah, mengakibatkan seperti ini.